omongan dongol nih, Ji. Fatih! Mancur! Ah, berarti lu kurang kencang notoknya tuh, Ji. Kan gua bilang sementara. Mana Fatih? Fatih mana? Mana Fatih? Fatih mana? Kok ada pingsan gini nih? Gue di sini, Kong. Lu nyusahin aja lu. Bangun. Sayang dia bangun. Mak, gue di sini, Mak. Hah? Ye. Abang gak nape-nape? Enggak. Alhamdulillah, berarti abang lepas dari jerat boneka benang hidup. Berarti nih, Ren sama Fanya ngalahin yang pemiliknya tuh. Hah? Wah, mana bisa, Gi? Dia kan ilmunya tinggi. Siapa yang tahu bisa ngalahin, Bim? Jengkel kali itu musuhnya bisa kalah. Hei, budak lu ya. Gua nanya, ada gak nyaut kasih lu? Gua kenapa nih? Maaf, Kong. Kong Masur ini lagi kena hipnotis benang boneka hidup. Makanya Kong lagi gak kekontrol, jadi lupa ingatan gitu. Hipnotis? Gua dihipnotis? Mana bisa? Ilmu gua lebih tinggi dari dia. Model-model aja. Buktinya, lu jadi blow-on begini. Kagak inget apa-apa. Lu gak percaya? Coba aja. Udah, aduh, oh, kenapa jadi anak kecil sih pada berantem? Bukan, ilmu gua tinggi. Iya. Di mana ini? Lu abis kena hipnotis, makanya lu gak inget apa-apa. Hah? Kena hipnotis? Fatih, lu lepasin Chelsea cepetan. Oh iya, Chelsea. Aku ikut, pakai mobil aku aja ya. Ya udah deh, ayo bareng. Eh, Bim, kita cari Fanya Marin. Ayo. Ayo, gue ikut lah. Aduh, Mak. Pinggang gue, aduh. Kabel hijaunya lepas, Ki. Lu sembarangan aja. Gue gendong dah. Bisa jalan kan, Bang? Bisa, aduh, duluan deh. Assalamualaikum. Aduh. Pada kemana tuh anak berdua ya? Jangan-jangan pada makan di restoran tuh. Lu makan aja pikiran lu. Namanya gua lapar. Coba lu telepon, Gi. Gak diangkat, Bim. Jangan-jangan pada kalah mereka. Gua bilang juga apa. Mana mungkin mereka bisa ngalahin pemilik benang boneka hidup tuh. Kali aja.